Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya habibana, apalagi cuplikan-cuplikan terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengesankan banyak. Di antaranya adalah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat untuk mereka izin berhijrah. Mereka semuanya izin kepada. Jadi mereka sahabat itu mau jalan hijrah itu, mereka selalu izin sama Nabi. Jadi kita juga seharusnya ambil pelajaran, minta restu sama orang tua, sama guru kita ketika ya Rasulullah saya kemudian Rasul izinkan mereka berangkat. Berangkat, mereka sembunyi-sembunyi berangkat. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasul SAW. kemudian Sayyidina Abu Bakar izin kepada Nabi dan Nabi mengatakan amhil ala rislik ya Abu Bakar. Jangan dulu. Jadi ketika semua para sahabat diizinkan sama Rasul, Sayyidina Abu Bakar bilang jangan dulu. Ya. Dan juga beberapa orang memang ditahan sama Rasul SAW termasuk Sayyidina Abu Bakar. Tanpa menyebutkan alasannya, Rasul mengatakan jangan dulu. Sayyidina Abu Bakar berharap di situ semoga diundurnya saya perjalanan hijrah karena saya akan menemani beliau. Maka saat itu juga beliau beli dua tunggangan yang lumayan mahal dan ambil satu orang khusus untuk merawatnya. Yang satu untuk beliau dan yang satu lagi beliau akan hadiahkan untuk Rasul SAW. Nah, kenapa Rasul kok enggak langsung jalan hijrah? Kok Nabi nyuruh sahabatnya? Ya, innallaha ja'ala lakum daran wa ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Allah sudah memilihkan untuk kalian tempat dan saudara yang kalian akan merasa aman di sana. Maka hijrahlah, hijrah. Kenapa Nabi belakangan? Di sini kita perlu sadar bahwa Nabi Muhammad itu selangkah pun bergerak di bawah perintah Allah. Setiap kata yang diucapkan, setiap gerak-gerik Nabi Muhammad itu tidak datang dari diri beliau sendiri, semuanya menunggu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina." Sabarlah terhadap keputusan Tuhanmu karena engkau betul-betul di bawah pantauan kami secara total. Ini Nabi Muhammad benar-benar dipantau sama Allah. Nah, sampai datang masanya Nabi itu berangkat hijrah 1 Rabiul Awal, berangkat meninggalkan kota Mekah. Ketika datang masanya Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, saya singkat ceritanya ya. Ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian perintah untuk hijrah itu ayatnya apa? Apa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad yang memerintahkan beliau untuk hijrah? Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ayat itu adalah firman Allah yang berbunyi wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Rasul, katakan, kata Allah dalam Al-Qur'an, katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar dan jadikanlah aku sultanan nasira, kepemimpinan yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga sebenarnya baik buat kita mau pindah kerja ke satu tempat, mau pilih pindah ini, pindah itu. Takutnya yang kita pilih itu salah masuk. Nah, jadi baca itu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, datanglah Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Allah telah memerintahkan aku untuk berhijrah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar nanya, "As-suhbah ya Rasulullah?" Maksud engkau datang ke sini mengabarkan itu artinya engkau minta aku menemani engkau ya Rasulullah? Allahu Akbar. Iya, kata Rasulullah. Sebelumnya Nabi bilang begini, "Saya mau ngomong, tapi Asma, kakaknya Siti Aisyah dan Aisyah suruh masuk dulu sampai ngomong empat mata." Ya Rasulullah, ngomong aja gak apa-apa. Asma anak saya, Aisyah istri engkau. Ngomong aja. Akhirnya ngomong itu tadi. Allah memerintahkan saya untuk hijrah begini segala macam. Saya menemani engkau ya Rasulullah. Ya engkau menemani saya. Itu Siti Aisyah mengatakan, saya belum pernah melihat ayah saya menangis, menggerung-gerung, bahagia. Kecuali pada saat itu. Saking senangnya dipilih oleh Nabi berdua hijrah. Menemani hijrahnya Rasulullah SAW. Sangat cintanya Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar, nyamannya Rasul berjalan
bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika datang waktunya untuk hijrah, ya singkat cerita gitu, ya Rasulullah, ini tunggangan untuk engkau. Bithaman, kata Nabi. Saya bayar. Enggak ya Rasulullah. Saya hadiahkan tunggangan. Enggak, saya bayar, kata Nabi. Lihat, Nabi itu enggak manfaatin sahabatnya. Ana bayar. Enggak ya Rasulullah, ini hadiah saya akhirnya diterima sama Rasulullah SAW. Nah, jadi bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu punya posisi khusus di hatinya Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan, Imam Ahmad Rifa'i, Habib Al-Habsyi mengatakan, laisa sya'an an tuhibba ayyakuna ismu syekh fi galbik, walakin sya'an ayyakuna ismuka fi galbi syekh. Yang hebat itu bukan nama guru di hatimu, tapi yang hebat itu adalah nama kamu di hati guru. Nah, ini namanya Sayyidina Abu Bakar ada di hatinya Rasulullah SAW. Radiyallahu anhu wa ardahu wa an jami' ashabi Rasulullah SAW ajma'in. Masya Allah, terima kasih ya Habibana. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.